Semarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, warga Kecamatan Jabung menyelenggarakan karnaval yang diikuti siswa-siswi hingga orang tua murid. Peserta karnaval ini menggunakan berbagai kostum, mulai dari pakaian adat Nusantara, TNI dan Polri, hingga berbagai kostum lainnya. Sekretaris Kecamatan Jabung yaitu Muhammad Sulasto mengungkapkan, karnaval ini juga bertujuan untuk memperingati Hari Anak Nasional ke-39. Ira Rafika, Malang Posko Media, melaporkan.